Tuh, Happy June Pride. Ini warna pelangi kepada semua, tidak terkecuali untuk bebas mengekspresi. Nah, untuk bulan Juni khususnya adalah June Pride, di mana pada bulan Juni para waria, gay, lesbi, ataupun transgender. Selamat siang Amerika, selamat malam Indonesia. Nah, pada bulan Juni mereka tuh mengadakan parade di downtown Denver hanya untuk menyatakan kepada dunia bahwa inilah mereka. Yang ikut parade ini tidak semuanya gay, lesbi atau transgender. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang turut mensupport bagian keluarganya yang demikian. Dan parade ini dilakukan untuk memperingati pada dahulu kala banyak komunitas transgender, lesbian dan gay ini banyak yang meninggal, dikucilkan atau dibenci karena status mereka. Karena banyak yang meninggal, makanya mereka bersepakat untuk bulan Juni ini menjadi Pride Month untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu eksis, mereka tuh ada, dan untuk jangan dikucilkan, biarlah mereka di dunia mereka begitu. Dan itu adalah pernyataan mereka. Masing-masing kita memiliki pendapat dan iman kepercayaan yang berbeda-beda. Bagi komunitas mereka, itulah adanya mereka. Bukan berarti yang tidak sependapat harus membenci. Bukan berarti juga yang tidak sependapat harus berusaha untuk biar sependapat dengan mereka. Tapi biarlah mereka di dunia mereka, dan yang tidak sependapat let it be. Maksudnya bukan berarti kita menyetujui, kalau bisa lurus-lurus. Cuma kalau memang mereka begitu keinginan mereka, biarlah mereka, dan untuk tidak dikucilkan karena mereka juga itu manusia. Begono, ikutin terus paradenya. Ini orang banyak bener. Baru kali ini lihat orang banyak begini selain pertunjukan atau game baseball atau softball. Itu banyaknya tuh sama kayak ini. Banyak orang.
Ya, demikianlah vlog kita kali ini tentang mereka dan dunia mereka. Untuk biarkanlah mereka hidup di dunia mereka tanpa harus dikucilkan. Itulah pesan mereka, itulah pesan parade. Makanya dibuat parade untuk mengingat bahwa mereka tuh ada. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. I'll see you next vlog. Ciao.